Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya, tahun 2019 Kabinet Bingkai Cita, di akhir kepengurusannya mempersembahkan sebuah kegiatan akhir tahun, yaitu Selasar Sriwijaya 2019. Selasar Sriwijaya 2019 mengusung sebuah tema, yaitu Sinergi KM Unsri untuk Bumi Pertiwi. Artinya, seluruh elemen mahasiswa Sriwijaya dan Indonesia bersatu padu, bergerak bersama, menciptakan karya untuk Indonesia. Selasar Sriwijaya 2019 mempersembahkan rangkaian agenda besar baik tingkat nasional, regional, bahkan internasional. Yang pertama, Sriwijaya Leadership Training 1.0 atau SILET 1.0 yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 20 Oktober 2019 di kampus Universitas Sriwijaya Indralaya. SILET 1.0 adalah pelatihan kepemimpinan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang bertemakan mengembangkan karakter kepemimpinan berbasis tanggung jawab dan wawasan kebangsaan dalam era revolusi industri 4.0. Jadi, yang berikutnya adalah Business Plan Competition Sriwijaya yang akan diselenggarakan mulai dari tanggal 24 sampai 27 Oktober 2019 di Universitas Sriwijaya Indralaya. Business Plan Competition ini adalah suatu acara kompetisi mahasiswa Indonesia wirausaha yang mana bertujuan untuk membentuk masing-masing gagasan dan membentuk ruang baru kewirausahaan Indonesia. Yang ketiga, ada diskusi publik yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober bertempat di Aula Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang. Diskusi publik 2019 mengangkat tema tuntaskan reformasi, apakah narasi besar ini murni untuk menyerahkan hak dan suara rakyat atau sekaligus ingin menggulingkan kekuasaan. Yang keempat ada International Culture Fest 2019. Puncak dari Selasar Sriwijaya 2019 akan diselenggarakan pada 26 sampai 27 Oktober 2019. Berbagai lomba yang diselenggarakan pada ICF 2019 ini terbuka untuk umum dan menampilkan budaya-budaya internasional. Ada lomba stand up comedy, tari kreasi Nusantara, vokal solo, dan band. Dan juga nanti ada malam penghargaan untuk mahasiswa Universitas Sriwijaya. Kegiatan terakhir adalah Sriwijaya International Village yang akan diadakan tanggal 4 sampai dengan 10 November. Sriwijaya International Village adalah suatu kegiatan bentuk pengabdian BKM Unsri Kabinet Bingkai Cita tahun 2019 terhadap masyarakat yang ada di Ogan Ilir, bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa mancanegara. Jadi, tunggu apa lagi? Persiapkan dirimu di Selasar Sriwijaya. Kami tunggu.